Pembelian berapa ini, Mas? 2.050. 2.050 pada harga saat ini ya. Ya. Di tahun ini maksudnya bulan ini kan kita nggak tahu kedepannya itu naik atau ya. Turun itu kan juga nggak tahu. Sebelumnya Nadri, yang sebelumnya yang tadi yang naik pick up itu ya, pakai Gani. Gani ya dulu saya juga yang masang ya. Ya. Alasan beli ini tadi karena kebutuhan ya, Mas ya. Kebutuhan lagu baru album baru. Baru. Ya, jadi karena butuh yang lebih clear, bunyinya lebih clear, bukan yang warm. Oh ya. Kalau yang neck yang sebelumnya itu warm. Nah, di kesempatan ini kita mau ini ya. Mau mereview Lollar Pickups The Standard of Quality Sign 1995 made in USA. Wah, mantap. Ini ya, ini bisa dilihat untuk biasanya dia neck nickel Royalty Telecaster TM. Wah, ini jadi untuk Telecaster. Kebetulan ini ada gitarnya Mas Sarwo. Nah, jadi kita akan memasang ini, karakternya seperti apa, kita akan unboxing, dan sebelum kita memasang ini kita akan dengarkan dulu untuk karakternya yang bawaannya ini seperti apa, untuk perbedaannya suara seperti apa. Jadi ini nanti kita tidak merubah apapun, jadi suaranya murni dari pick up dan guitar tanpa menambah komponen apa itu modulasi. Nah, tidak menambah modulasi apapun, jadi real suaranya ya. Oke, sebelum kita unboxing, kita buka ini, kita coba dulu untuk karakteristik suaranya. Dan ini harganya berapa sih, nanti kita akan tanya usernya langsung. Pakai sound card suaranya nggak kedengaran berisik dari luar gitu, jadi masih aman. Oke, kita coba langsung untuk ini necknya ya, neck pickup untuk suara aslinya ini. Lebihnya seperti ini tadi untuk suara dari pickup yang ini sebelum kita pasang ini, jadi nanti kita bisa menyimak perbedaannya lebih detail, lebih jelas. Mungkin bisa pakai earphone atau kupingan telinga itu ya, jadi biar lebih detail, lebih jelas seperti apa bedanya, perbedaannya untuk suara mentahnya atau suara originalnya ini gitu ya. Oke, selanjutnya kita unboxing dulu aja untuk ini Lollar pickup. Wow, di dalamnya ada ini, sini ada bantalnya. Nah, dan ini untuk pickupnya. Jadi pickupnya seperti ini. Wah,
keren, ganteng. 2023, jadi pembelian baru ini. Sini ada tulisannya Lolar. Oke, selanjutnya kita akan installing, kita pasang ya. Seperti apa karakternya? Oke, kita pasang dulu. Nah, ini untuk pickup yang sebelumnya tadi. Nah, ternyata ini yang terpasang yaitu pickupnya ini ya. Gani single coil tipenya ini. Ini pakai Gani pickups. Yang sebelumnya ini ya. Gani pickup. Nah, ini baru kita bongkar. Kita lepas dulu, kita ganti dengan yang Lolar pickup. Jadi ini tadi ceritanya Gani pickup vs Lolar pickup gitu ya. Karena kita tadi belum tahu sebelumnya ini pickupnya apa. Jadi kita buka, ternyata ini Gani. Oke. Nah, ini untuk Lolar pickups-nya udah terpasang ya guys ya. Jadi ini udah terpasang. Kita akan bunyikan dengan sound yang sama. Setelannya juga enggak kita ubah-ubah. Jadi murni dari pick up gitar dan ke sound langsung. Jadi enggak ada apa ya, manipulasi di ampli-ampli atau modulasi. Jadi ini real atau asli sound dari ini, dan perbedaannya bisa disimak atau didengarkan. Mungkin lebih dianjurkan atau disarankan pakai headphone. Pada intinya setiap pick up itu punya karakter sendiri-sendiri. Jadi bagaimana selera kita untuk pick up itu atau gitar itu gitu. Jadi selera orang berbeda-beda, karakteristik seperti ini juga berbeda-beda. Sekarang kita bunyikan ya. Tadi untuk review pickup yang Lolar ini, bagaimana apa itu kesimpulannya, mungkin sobat-sobat bisa menyimpulkan sendiri-sendiri, karena setiap orang punya selera sendiri, untuk karakter juga kesukaannya sendiri-sendiri. Nah, kalau untuk pickup ini karakternya mentahnya suara kurang lebih seperti ini gitu guys, yang tadi juga mentahnya seperti itu tadi. Thank you.